Oke, teman-teman, ini selain di kampus, ini ada kerajinan khas ini, Bu, ya? Iya, ke Malang. Kerajinan khas ke Malang. Ini dari ibu-ibu PKK atau gimana, Bu? Ibu Mardini. Ibu Mardini, ya? Nah, ini ada kayak ukiran wayang ini. Ini biasanya dijual berapa ini perannya, Bu? Ini sekitar 2 jutaan. 2 jutaan lah satunya, ya? Ini ada kerajinan tangan. Karya ibu siapa? Ibu Mardini. Ibu Mardini. Nah, ini ada sebelah ukiran, ada kaligrafi, ada juga wayang ini, guys. Ini di kontes ternak komplek Bumbung Tirto Mulyo Tegal Mulyo Kemalang Klaten ini. Dan juga ini ada makanan. Iya, ini produk UMKM ini dari produk Bumi Harjo, Pak. Dari Bumi Harjo. Ini ada teh kesehatan. Teh kesehatan, ya. Ini teh Poringa Terra Santa daun kelor. Itu khasiatnya untuk apa, Bu? Untuk stamina tubuh, biar tubuh kita lebih sehat dan gitu, kebal, ya, dari berbagai penyakit. Ini sangat positif dampaknya. Iya. Nah, itu per kalorinya berapa ini itu? Ini cukup 5.000 saja. Oh, cukup 5.000 aja. Iya, ya. Ini produksi minuman sehat, alami, ya, tanpa bahan kimia. Iya. Terus yang ini ada makanan. Ini makanan ini harganya serba 5.000. Ini serba 5.000. Iya, ini hasil dari kebun, hasil yang sudah didapat itu bahannya. Itu banyak dari apa, Bu? Bahannya dari singkong. Dari singkong, ya, Bu. Dari, ya, singkong. Ini dari beras. Dari beras. Iya, ini gendar. Serba 5.000 semua. Iya, serba 5.000. Ini ibunya bikin sendiri apa? Bikin sendiri sama kerjasama dengan ibu-ibu anggota UMKM. Iya. Cuma ini makanannya, Bu, ya? Iya. Ini ada teh, ada apa ini? Singkong, Bu, ya? Ini talas. Oh, keripik, iya, talas. Iya, ini talas dari keladi. Talas. Iya. Di sini ada nasi, ini, ya? Iya, gendar. Gendar. Parkirnya di belakang. Ini sudah kirim kemana aja, Bu, baik produk tehnya ini, Bu? Ini untuk pemasarannya baru di tingkat Klaten aja. Oh, sampai Klaten aja, ya? Klaten. Oh, iya. Ini ada juga perukiran kaligrafi dan ukiran dari wayang ini. Ini satunya? Ini 2 jutaan. 2 jutaan, ini guys. Plus bingkainya nanti. Plus bingkainya, ya, Bu. Ada kacanya. Ada kacanya. Jadi ukiran, baru ukiran, belum baru lukisan. Belum, baru lukisan, belum diukir, ya? Iya, belum diukir. Nah, iya. Ini dari kayu apa ini, Bu, ya? Ini kayunya yang bagus, ini kayunya kayu nangka ini. Kayu nangka, ya? Iya, dia juga. Kayu nangka, ya? Kayu nangka. Kayu nangka, bisa dimakan, Mas. Iya, Pak. Kayu nangka. Untuk yang bakalan di sebelah timur, dan untuk dan juga pengebuan di ujung paling barat itu. Induk Kapuran di paling timur dekat bersuara konsentrat kalfit. Konsentrat kalfit ini untuk kambing dan sapi. Untuk kambing dan sapi, Pak, ya? Iya. Ini satu karungnya berapa kilo nih, Pak? Satu karung 50 kilo, 50 produksi kilo. Dari Boyolali. Dari Boyolali asli, Pak, ya? Asli Boyolali. Ini kerjasama dengan BUMDES Kemalang, ya, ya. Itu untuk per karungnya berapa, Pak? Per karung ini harganya variatif, sesuai dengan protein. Sesuai dengan protein. Dan dari protein 10 sampai protein 14%, ya. Sudah yang sederhana ini harga sini eceran 105. 105, ya. Ini kalau yang protein tinggi 155. 155. Terus yang kemasan kecil ini, Pak? Ini sebagai sampel, contoh. Oh, sebagai sampel. Seandainya, ya, ada pengunjung yang mau mencoba, oh, gitu, kita, ya, berikan gratis. Iya, iya. Terus selain ini, kalfit ini kayak ada apa, Pak? Serbuk jahe wangi, ya? Serbuk jahe wangi, ya, ini titipan dari warga setempat. Oh, ini titipan dari warga setempat.
Ini dengan Bapak siapa ini? Bapak Widarjo, marketing dari Calvin. Kalau ini per bungkusnya berapa Pak ini Pak? Ini jahe yang kecil ini 15.000, yang agak besar 27.000. Iya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, oke. Terima kasih ya Pak wartawan, YouTuber biar masuk di YouTuber. Itu menarik di kampung ini. Sangat berpotensi tinggi di bidang peternakan ruminansia. Tanggal 1 September. Untuk itu benar kita bisa termotivasi dengan adanya kontes ini dan